Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ayah menyambutnya kembali dengan kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak-anak, sebuah drama yang sangat menarik, tetapi penting. Anak yang bungsu, yang sudah memboroskan warisannya, dan pergi ke negeri yang jauh, kembali ke rumah bapanya. Setelah mengalami kehidupan yang pahit, lalu dia sadar dan bertobat. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapanya. Bagaimana bapanya menyambut dia di rumah? Itulah yang menggambarkan cara sorga menyambut orang berdosa kembali kepada Tuhan. Bapanya menyambut dia dengan kasih. Demikianlah peristiwanya ketika ayahnya menyambut anak yang hilang itu kembali. Tentu sangat menarik, tetapi penting. Yang menarik adalah bahwa dari jauh si ayah sudah melihat anaknya yang sedang pulang. Si ayah melihat anaknya bukan setelah tiba di rumah, tapi jauh sebelum tiba di rumah. Tampaknya si ayah sudah lama menantikan anaknya yang hilang itu bertobat dan pulang ke rumah. Mungkin ayahnya sering berdiri di pintu menunggu anaknya pulang. Itulah sebabnya ketika itu, sekalipun masih jauh, bapanya sudah melihat anaknya sedang datang. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 15 ayat 20. Demikianlah kerajaan surga itu diumpamakan. Tuhan menyambut setiap orang berdosa untuk bertobat. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan berkata, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Yehezkiel 33 ayat 11. Sambutan kasih bapanya terlihat dari caranya menyambut anaknya kembali. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Lebih jauh lagi, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Itu semuanya sebagai pertanda bahwa anak yang hilang diterima kembali sebagai anaknya. Bapanya menyambut dengan kasih dan memberikan yang terbaik bagi anaknya yang sudah bertobat dan kembali ke rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah Allah menantikan manusia berdosa. Tuhan menyambutnya dengan kasih ketika manusia bertobat dan kembali kepadanya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menyambut kasih Tuhan, bertobat, dan kembali kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.